Mungkin kita baru akan mengerti esensi dari sebuah perjalanan saat kita sudah tidak lagi melakukan perjalanan cuma untuk dibilang keren oleh orang lain. Saat kita sudah tidak lagi sibuk mengingat tempat apa saja yang sudah atau belum kita kunjungi. Bukankah perjalanan yang seru itu dilihat dari persahabatan yang kita jalin dengan orang-orang baru? Bukankah perjalanan yang hebat itu diukur dari seberapa banyak pelajaran yang kita ambil dan seberapa banyak kebaikan yang kita berikan? Kita seringkali melihat, namun tidak menyimak. Mendengar, namun tidak memperhatikan. Mengabadikan, namun tidak menikmati. Padahal, sebuah kenangan akan tercipta jika kita hadir secara utuh, tanpa sibuk memikirkan akan posting foto dan video keindahan alam apa di media sosial. Lagi pula, toh alam merupakan tempat untuk merenung, melepas kepenatan, menemukan persahabatan baru, dan mensyukuri karunia Tuhan. Semoga kita tidak lupa alasan kita bertualang. Lensa terbaik adalah mata. Kamera terbaik adalah otak kita. Jangan cuma foto yang tercipta, namun lupa untuk merangkai cerita.